Keluarga penyelamat zaman. Tadi saya sudah mengatakan, ini keluarga ini jangan dianggap urusan BKKBN, toh. Ini urusan peradaban. Zaman tidak selamat kalau keluarga tidak benar. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Dan Allah mengadab dunia, mengadab suatu masyarakat itu tidak karena politik, tidak karena maling dan koruptor, tapi kalau keluarga pada enggak benar, Allah mengadab. Mulanya keluarga itu benar-benar nomor satu. Ku anfusakum wa ahlikum naroke. Terus. Akil balik. Nah, tadi kan pernikahan dini. Nanti kita cari. Jane dini ku sapiro maksudnya. Ibuku biyen kawin umur 12 tahun. Ibuku biyen duwe anak Cak Fuad iku umur 14 tahun. Duwe anak aku paling umur 20 tahun. Terus anake 15 kabeh. Nek saiki lak jebol kon. 15 siji sambate gak karo menjeluk sesar-sesar ya. Nah, mari kita cari sing jenenge dini itu kita tentukan apa? Ini ukuran usia, ukuran fisik, ukuran mental, ukuran moral atau apa? Maka kita punya teori yang namanya akil balik. Ma makna akil bawa manfa, ma makna balik nanti kita cari bersama-sama ya. CE gak angger wis sunat wis akil balik ya durung akil balik iku muto. Ya toh, tapi gurung diolah dibalik-balik no, balik itu disampaikan. Ayo kata kesana nanti. Ya paling gak kayak ngatar itu dok sabun dah semua. Arah-arah itu dok. Becang kemerah-arah. Si, aku takkan kau ngomong sabun. Efeknya arah-arah muring-muring tak seneng. Seneng gak deh? Mergo pengalaman mereka juga. Wis tak dongakno oleh ganjaran kan ya. Ada ganjaran, mana ya? Wong mek ngomong dok ya, kecuali kondek kene nyabun temen awal baru. Wong mek ngomong dok ae lo ya, yo niat yo gak to yo, mek ngerespon lah ngono, namung ngerespon, gak kok terus kate ngelakoni yo gak, kok terus mulai kon mampir Indomaret, sabun sing ra dihalus mesti ya. Are-are iki, ayo. Kalau engkau menjadi manusia yang berdaulat dengan dirimu sendiri, bisa mempertimbangkan apa yang baik, yang buruk bagi Allah di hadapan Allah, maka engkau akan jadi pemimpin 10 tahun yang akan datang. Kamu memimpin di semua level. Sing temenan uripmu, ya. Saiki nyambut gawe apa, kon bakatmu apa, ditekuni sampai bener-bener jadi ahli kon. Sebab nanti saya akan jelaskan kenapa 10 tahun sampai 2045 itu menjadi masalah penting. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi di hadapanmu. Faltandur nafsum makodamat lekot. Oke, berikutnya Mas Is. Ya, mempertahankan kedirian Indonesia. Kediri itu artinya berhijrah ke diri sendiri. Kalau jagung yo dhek mergo ndele-ndele karo beras-beras balik jagung meneh. Tadi kan beliau mengatakan kita itu dirusak disuruh menjadi bukan diri kita kata Gus Bimo tadi, gitu. Terus karena infiltrasi budaya, brainwash, cuci otak, kita disuruh jadi orang barat. Nek orang Indonesia sendiri enggak suka kalau jadi orang Jawa. Saya bukan Jawa, saya Indonesia. Lu Indonesia gak ono nek gak ono Jawa, dul. Ya apa sih kan itu? Rawon itu gak ono nek gak ono keluwek. Jadi keluwek keluwek oh temenan, kecambahe kecambah oh temenan. Lah ngono apa meneh liyane? Dagingnya daging oh temenan, ceke ceke dadi rawon kabeh nek bareng-bareng. Jadi rawon ojo nglarang keluwek. Lah nek mboten nenten keluwek. Blangki tadi gak ireng-ireng ta, isoki. Ngerti blangki kan? Wis gak ero kan ya. Wis arek zaman no temen. Blangki biyen gawe ngecat tembok sing tir ya. Nah, ya oke. Oke ya, oke. Berikutnya Mas Sony. Ya, thariqah istiqomiyah. Istiqo ini thariqah bukan nama asli. Jadi saya sama teman maknya itu tidak mengandalkan simbol. Kon gak kudu kupuluan, nek kon kupuluan mergo tresno. Ya gak kupuluan gak apa-apa, kupuluan yo apik gak masalah. Aku ireng gak apa-apa, putih gak apa-apa, sing penting kelakuan rapi nang awak. Mulak ngono sih wong urip. Gak kok terus iki preman iki gak tau sembayang terus menene kupuluan oh wis Islam. Ngono. Ya masuk kupuluan tak wis Islam. Lah saiki lak ngono pencitraan. Moro-moro ngimami sembayang zuhur.
malaikat bisik-bisik. Anu, ya, oke ya, oke. Apa meneh, Mas Islami? Ya, yang terakhir Asia Pasifik negara dunia satu. Ini nanti harus saya jelaskan awal. Anda akan menghadapi perubahan dunia yang luar biasa dan mulai hari ini harus siap. Tandan. Ayo. Nek kon ahli pencak sampai dadi pendekar temenan. Ojo mek ban putih petita-petiti, ban kuning mlaku ngene. Ya. Numpak bis, numpak sepur, ono rek wedok. Iku duduk pencak iku, eh. Ngono ya. Ya, nanti kita cari apa yang akan Anda hadapi, kita lihat. Indonesia harus mengerti apa yang akan terjadi. Jadi jangan sibuk 2019. Siapa presidennya tidak ada bedanya. Sepanjang kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Bah Khofifah, bah Saipul podoae. Nek podo-podo gak roh apa sing kudu dilakoni kita mboten. Jadi duduk sopone. Imame mbok sapa tersah sing penting ngoleng imami bener lak ngono sih rek. Ngono lho urip iku dudu imame sapa. Dadi aku iki gak tau golek dadi sapa-sapa. Nek kon wis mulai ngarani aku iku ngene 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 tak robah. Wah Cak Nun anu gondrong jaman nom-nomane. Terus mangsane nek wis tuwek gak tak dawakno. Ngono kon cek gak kapusan kon. Rumah samu, onak beda ni tak gondrong, gak gondrong. Mungkin cuma soal gak kau berpotong katanya. Onak menesengaran ni ucapan pun gak pernah pakai sepatu, itu ideologi. Selalu pakai sandal. Menene aku moros sandalan. Bangun wah. Cak Ekon gak menabikan sandal, gak menabikan sepatu. Gitu loh. Aku tampil sebagai pakai sepatu. Nemoni Pak Harto ngomongkan Pak Harto mudun nganggo sepatu nyileh. Suwengi aku nyilin dua lek nangki watengen nih akhirnya oleh Pak Bariman nih kalau kencokku tuh kok timur timur Pak Bariman sepatu nih pas tak kayak di depan garu Pak Harto cek Pak Harto mudun kopian jadi sepatu nih bersejarah sampai saya gitu jalan gitu tembok ngono apa ini kok sepatu di sini ini yang dipakai Cak Nun waktu nurunin Pak Harto arek-arek nih jalur tak idoni Pak salaman Cak Idono cuh menunggu tiga nih ini terus ditele kertas terus kertasnya dilaminating terus ditele di tembok ngono arek-arek bapak gak apa-apa itu namanya apa penghormatan kepada sejarah ya tak dia apa sih kan bapakmu biar gak sepeda kon saya juga gak motor atau mobil sepeda itu lebih berharga tetap berharga apa tidak. Iku kenangan. Bapakmu iku dhewe penting dijenengane awakmu. Bapakmu jenenge sapa? Sapa? Zakaria. Nek Pak Zakaria karo wong kampung diceluk gendul ngono le. Ya apa kabar gendul? Oleh kan. Loh, itu sejarah Zakaria ya Zakaria. Ya, mulai nek wong Muhammad yang ngomong gak usah Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad, enggak usah sayyidi sayyidina. Berarti ngoko nang Kanjeng Nabi. Mak, ya apa kabar, Mak? Ya ta? Allahumma sholli ala Muhammad, gade sayyidina ta panjenenganipun Kanjeng Nabi lak ngono. Ah mulane nek ketemu wong Muhammad dia takon, "Ya apa kabar dahlan ta iki?" Mure-mure tak gak wong. Mulane ayo saling menjunjung, saling menghormati satu sama lain. Ngono ya. Oke, jadi soal maknya wis jelas ya. Kita bebas memilih. Jadi termasuk pilkada, terserah kamu milihnya. Kamu punya pertimbangan wis golek ilmu bareng-bareng kok ya. Karena jawaban atas kehidupan tidak sesempit itu. Tidak berarti kalau bupatinya ganti menjadi lebih baik. Banyak faktor yang lain yang harus diperhitungkan. Merek ya. Sekarang gini terakhir. Saya akan kasih lagu mergo iki sinau sejarah. Saya akan mendeteksi perubahannya wong Mojokerto sebagai wong kira wong Mojopahit. Mojopahit iki ana sing ngarani durung Islam, ana sing ngarani wis Islam, ana sing ngarani Hindu Buddha, ana sing ngarani raja terakhir Brawijaya 5 iku wis mlebu Islam cuman gak terang-terangan, ngono to? Rambutnya tetap gak dipotong. Nih, jadi saya akan
minta Kiai Kanjeng untuk membawakan lagu-lagu yang mewakili era. Era ini kira tenggalan masa, jadi tahun seketan biyen iku lagune contone iki tahun swidaan iki pitung puluh iki walung puluh iki sangang puluh iki sapi turute Kiai Kanjeng akan mengurut menurut ya cailing kan ya udan lanjut sampean telu arek-arek sampean telu sapa wani arek karo ngene iki dunya wani-wani udan lho gak masalah ya ta udan gak masalah utang gak masalah gak duwe duit wani rabi ya ta wis rabi golongane penggawean kredit motor ya wani kredit motor gak iso bayar dibalekno. Oke, kita belajar tadi ngene. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, setiap tetes hujan yang Engkau turunkan dari langit kepada hamba-hambamu, para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, mengantarkan kasih sayangmu. Setiap tetes hujan mengantarkan rizkimu, mengantarkan barokahmu, mengantarkan fadilahmu, mengantarkan semua wujud kasih sayang dan perlindunganmu kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Sopo sing kudanan tambah sehat uripe. Amin. Sopo wani. Jadi Pak Dan Ramil, kalau Pak sama Pak Kapolsek kalau ada luar negeri nyerang ke sini ndak usah, tentara ndak usah ikut serana arek-arek. Wong koyo ngene. Ana musuh teko. Ngapa kajenge nyerang mriki ta? Ayo. Luar negeri rabi gak iso-iso kan. Jak gelut. Ayo wis. Ayo, ayo, ayo. Ngene ya. Mungkin ini utang gak iso nyaur-nyaur gak ditantang gelut ya. Oke ya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan menyimak bersama video Sinau bareng Mbah Nun. Mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita simak
Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bermanfaat bagi Jemaah Ma'iyah Nusantara. Di poin pertama, Mbah Nun membahas tentang keluarga penyelamat zaman. Urusan keluarga itu tidak hanya urusan pemerintah saja, tetapi urusan peradaban. Zaman tidak selamat jika keluarga tidak baik atau benar. Dan Allah mengazab dunia ataupun mengazab masyarakat itu tidak karena politik, tidak pula karena maling ataupun koruptor. Tetapi kalau keluarga tidak benar, Allah akan mengazab. Makanya keluarga itu benar-benar nomor satu. Di Al-Quran, ku anfusakum alaikum naro. Di poin yang kedua, Mbah Nun membahas tentang bakat dan minat. Mbah Nun selalu berpesan kepada kita semua, jika kamu mempunyai bakat, semisal digital marketing, ya kamu tekuni sampai benar-benar jadi ahlinya. Nantinya, 10 tahun ke depan kamu akan merasakan sendiri manfaatnya. Kemudian di poin yang ketiga yang bisa kita simpulkan adalah, Mbah Nun membahas tentang imam ataupun pemimpin. Kita sebagai umat manusia itu jangan memilih siapa-siapanya. Yang penting benar yang dikerjakannya. Semisal contohnya imam sholat. Kita jangan membedakan imam satu dengan yang lain. Jika semuanya benar, ya kita ikuti saja. Jangan menyalahkan satu sama lain. Semoga kita termasuk umat yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan kami mewakili tim Sinau Bareng 16 ingin mengajak semua untuk damai dan tidak saling menyalahkan ataupun membuli. Karena tahun depan sudah memasuki tahun politik, jadi semoga Indonesia baik-baik saja. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian ulasan dan kesimpulan yang bisa disimpulkan. Jangan lupa dukung channel Sinau Bareng 16. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.